Kira-kira 50 petugas media yang berkampung di dua pintu di Istana Negara sejak pagi 24 Februari bagi membuat liputan pergolakan politik semasa menerima kejutan apabila dijamu dengan makanan segera oleh pegawai istana. Kotak berisi ayam goreng disampaikan oleh Setiausaha Sulit Bersara Datuk Nazim Mohd Alim kepada wakil media di dua pintu Istana Negara petang itu. Ingatan pihak Istana Negara itu melegakan petugas media yang rata-ratanya menahan lapar sejak pagi bagi membuat liputan kehadiran Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pengerusi Majlis Penasihat PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Understatement.